Saya sebulan 10-20 ribu ketika saya berada di dalam dunia seni. Saya buat show, menyanyi. Menyanyi, tuan-tuan tak pernah tengok saya menyanyi ya? Kalau saya menyanyi ni, ramai lagi kot orang ramai. Tapi bagus orang ramai kat rumah Allah ni kan. Kerana kita duduk di rumah Allah ni berbincang buat agama Allah. Risau pasal agama Allah. Duduk bersama dengan para malaikat. Kan? Guru saya cakap, duduk dalam beli ayat lama-lama, dapat sifat syaitan. Iblis duduk dalam surah Allah lama, dapat sifat malaikat. Kan? Dulu, gaji banyak. Duit banyak. Kan? Tapi sikit pun rasa tak cukup. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup, tak cukup, tak cukup. Hati rasa macam kosong. Fikiran pun duduk serabut. Ada duit, tapi dia jadi macam tak tahu arah. Ada duit dia fikir, nak beli tu, nak pergi ni, nak buat tu. Duit habis pun risau lagi, lagi risau. Kan? Tapi lah ni, Alhamdulillah. Saya dapat 2-3 ribu pun cukup, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Cukup. Allah tu bagi nikmat. Saya ni duit makan kadang-kadang tak pikir, tapi makanan tu ada. Ah. Pelik. Saya cukup pelik. Hari-hari ada aja. Oksak hamba Allah ataupun rezeki-rezeki yang Allah bagi tanpa diduga, tanpa disedari untuk buat belanja makan. Dulu tak ada pun. Lepas tu rezeki yang saya paling seronok sekali saya dapat ketika saya berhijrah ni dalam istiqomah ni. Saya bersama dapat bersama dengan orang-orang yang ada ilmu. Para ilmuwan. Yang ini ulama, ustaz. Dulu ketika saya duduk dalam dunia seni, payah saya nak dapat bersama dengan mereka. Takkanlah duduk dalam dunia kita, dalam dunia kita nak jumpa ustaz pun payah. Kita nak jumpa ulama pun payah. Nak jumpa guru pun payah. Tapi bila berubah lagu ni, kita tak cari mereka, mereka cari kita. Saya berubah pada bulan 4 tahun ni. Bulan 4, saya dijentik oleh Allah SWT malam tu. Saya terus berubah. Saya berubah. Habis ya syuting tu, saya tak lepas ni saya nak kena cuti lama. Saya tak boleh berhenti. Saya kena cuti. Kalau saya berhenti, saya tinggal kawan-kawan saya yang lama tu. Kalau saya didik diri saya dah boleh kata okey lah. Kan? Boleh dapat didik orang. Saya kena pergi jumpa balik kawan-kawan saya. Supaya kawan-kawan saya terdidik ya, dengan apa yang saya bawa. Baru-baru ni saya naik motor. Naik motor, saya pakai jubah. Saya pakai serban. Dulu saya naik motor, saya ada motor kat rumah tu. Saya naik motor mak rempit lalu tepi saya. Kadang-kadang saya nak terajak motor mak rempit ni. Dia akan jerit kat saya. Papaya! Ya Allah, sakit hati tu. Hat pagi kita tu umur baru 15 tahun. Pangkat anak kita. Tapi nak kata apa, kita senyum lah. Kan? Memang kita buat kerja tu. Berkesan apa yang kita buat. Tapi baru-baru ni, mak rempit lalu tepi saya. Assalamualaikum, bang. Masya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Mak rempit mendoakan kepada saya. Mendoakan kesejahteraan untuk saya. Ini Allah bagi satu beza untuk saya bila saya berubah. Kan? Bila kita didik diri kita di jalan Allah. Allah didik kita. Allah pelihara kita. Benar. Kalau kita pelihara agama Allah SWT, Allah pelihara kita. Ini yang saya alami tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu ketika saya balik daripada syuting pukul 2 pagi. Saya ada anak. Anak saya ketika itu yang sulung berusia 8 tahun. Yang nombor 2 berusia lebih kurang 6 tahun. Yang ketiga berusia 5 tahun. Balik syuting keluar syuting pagi, balik syuting pukul 2 pagi. Anak-anak saya tak tidur lagi. Mereka tak tidur lagi. Mereka duduk tengok TV, cerita kartun. Lari TV 24 jam. Kan? Kartun dia buat macam dia tengok kartun sampai pukul 2 pagi. Saya kata, ya Allah. Tak apalah, anak-anak. Kan? Kita pun balik. Anak-anak sambut kita dalam keadaan ceria. Seronok. Satu hari syuting tadi, hilang rasa penat. Sebabkan anak-anak bagi semangat, bagi tenaga. Kita bermain dengan anak-anak. Kita sementara kita nak mandi, nak apa, kita main.
layan anak-anak sampai anak saya tertidur di depan TV. Bila dia lena depan TV, boleh cakap Kedah, ada orang Kedah ni. Lena depan TV, tiba-tiba bila saya lihat wajah anak saya satu persatu. Anak saya yang pertama, anak saya yang kedua dan yang ketiga, satu persatu saya lihat. Tiba-tiba air mata dia keluar. Air mata saya ni keluar tanpa saya rasa sedu, tanpa fikir apa masalah ni. Tiba-tiba keluar air mata saya. Keluar tak henti-henti keluar. Tengok hak nombor keluar, dua pun dia keluar lagi. Air mata ni keluar macam saya ni kehilangan satu benda, kehilangan seorang yang saya sayang, ibarat macam tu. Dia menangis. Tengok hak nombor tiga pun menangis lagi. Saya menangis. Saya tak apa, hai ni awak lagu ni. Sakit mata ke? Kan? Pasal apa? Menangis. Saya duduk menangis ya. Dekat setengah jam. Saya tengok anak-anak saya duduk menangis. Isteri saya, bidadari saya ketika tu dah lena, dah tidur dengan anak saya yang kecil sekali. Anak saya kecil sekali tu setahun lebih. Saya duduk menangis. Ya Allah, ya Tuhanku. Awak ni, pasal apa aku duduk menangis ni? Allah nak jentik saya, nak tampak saya ketika tu. Saya menangis. Dalam tangisan saya tu, saya duduk macam-macam fikir lah. Ya Allah. Ini anak-anak aku. Anak-anak yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada aku. Hari ini aku dapat 4 ahli syurga. Allah amanahkan anak-anak ni pada aku untuk aku jaga, untuk aku bimbing mereka, untuk aku didik mereka. Allah ya Rabbi. Masa tu saya fikir, anak saya yang pertama nama dia Arisa binti Zulkifli, yang kedua Akil Qayyim binti bin Zulkifli, yang ketiga tu Ariana Kalisha binti Zulkifli. Nama mereka semua nama Islam. Dalam surat beranak, bangsa Melayu, agama Islam, nama pun nama Islam. Sebab pak dia Islam. Saya Islam pun sebab tok pak saya Islam. Pak saya Islam pun sebab tok saya Islam. Mana Islam saya ni berislam bakar. Keturunan. Saya fikir ini Islam aku. Adakah anak-anak aku ni nanti membesar seperti aku juga? Adakah dia membesar Islam dia seperti aku juga? Allah. Saya teriak. Lagi teriak, ya Allah. Apakah jawapan saya di akhirat nanti? Saya ralah tak solat. Bertahun-tahun tak solat. Tak ingat agama Allah. Tak fikir lah pun, tak ada risau langsung pasal agama Allah.